Ini aku udah ada ikan. Ini ikan patin 1,5 kilo aja. Untuk bumbu-bumbunya, lengkuas 1 ruas aja, jahe 1 ruas, sama kunyit 1 ruas, bawang merah ada 7, bawang putih 3 buah aja, tomat 1 buah, daun salam, sama daun kemangi. Terus ini ada cabai. Kalau kalian suka, boleh pakai cabai rawit. Serainya aku pakai 2 batang aja. Ini udah aku potong. Daun bawang secukupnya aja. Ini ada bawang merah sama bawang putihnya udah aku iris-iris tipis seperti ini. Nanasnya udah aku iris seperti ini. Ini cabenya udah aku iris-iris tipis seperti ini. Kunyit, jahe, lengkuasnya, tomat, sama daun bawangnya udah aku iris seperti ini. Untuk daun serainya udah aku geprek. Kita goreng ikannya terlebih dahulu. Kalau kalian gak suka digoreng, gak usah digoreng. Kalau udah kering seperti ini, baru kita angkat ya. Gak usah terlalu kering. Sekarang kita mau tumis bawang merah sama bawang putihnya. Kalau sudah harum, baru kita masukkan air secukupnya. Kita masukkan jahe, kunyit, lengkuas, serai. Beri penyedap secukupnya, garam secukupnya. Kalau sudah mendidih, kita masukkan tomat, nanasnya, daun kemangi sama daun bawangnya terakhir ya. Baru kita masukkan ikannya. Kalau udah matang, baru kita masukkan daun bawangnya sama daun kemangi. Ini udah matang ya. Kita siap angkat.